Dari kata-kata deh. Nyambung kata-kata dari Desi kan, katanya tuh rumah sakit tutup pak, katanya pada Natalan, PKWK kata Desi. Terus Ricardo ngomong swasta soalnya pak, katanya gitu. Bapak jadinya nyambungnya dari sono loh, ya Allah. Gak ada yang pakai Johnson kah? Gak ada, belum ada. Gaskin dong Johnson. Kita namanya apa dong nama timnya? Christmas atau apa nih nama timnya? Karena mungkin Johnson. Gak ada. SSK. SSK dulu nama perusahaan, one perusahaan sih, bisa dibilang pabrik ya. Pabrik tempat kerja papa dulu nih. Hidup adalah Super Steel Kerawang. Melawan tim bukan Siren lagi nih. Kesenangan adalah segalanya. Siren Seizo. Seizo. Wih, ini sekolah yang ada. Seizo sekolah yang ada di sono nih. Dari animenya 10 keajaiban. Wow, Gusion Petri nih. Wis, boleh Gusion Petri. Oke, kita sebutkan saja dulu ya untuk game kali ini, dan kita mulai saja untuk musiknya. Jangan kaget. Video kalian yang tadi udah di-upload ya. Aku seorang ahli waktu. Ayo, Dexter. Nama aku Digi. Alright. Kita sebutkan saja yang bermain kali ini untuk match yang kedua tanggal 24 Desember 2023. Dan dari tim SSK ada seorang Puan Dragon, ada Jopo Wiu, ada Rara, ada Aura Zeis, ada Mok, dan dari tim Seizo ada Ricardo, ada Ham Zed, ada Zed, ada Supa dan Ras. Kita lihat siapakah yang paling ngocor dari skillnya, siapa yang paling mantap gaming in the world. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Kita pantau lagi apakah benar mereka adalah player-player yang terpilih, karena adu retrinya ada yang beberapa yang menang, ada juga yang masih belum, masih miss. Di. Alright, kita mulai saja. Dan kita sebutkan dari draft pick-nya dari tim SSK, ada seorang di sana, ada Claude, ada Expo, ada Digi-Digi Bambam, ada Arlot dan juga seorang Elise. Dan dari tim Seizo ada seorang Brody, ada Jennifer, ada Gusion, ada Yuzong dan juga Franco. Kita lihat. Halo full chip. Full clip maksudnya. Satu diamond boleh. Baru belajar Digi bilang sama timnya ya. Ini VIP dikasih, MVP dikasih nggak nih, Ricardo? Ferdika, yang VIP, yang MVP dikasih nggak nih? Welcome to. Okay, back to the game, Aduh, tunggu. Enemy reaches the battlefield. Smash them. Wow, sudah dimulai saja kali ini. Musiknya kita nyalakan sedikit biar nggak bete kalian. Sudah mulai terlihat lagi. Oh my god, pergerakan dari area bottom lane sudah terpantau saja kali ini pun. Bahkan itemik yang dibeli untuk early game ini sudah dibeli. Ada yang membeli boots, ada yang membeli digger dari seorang di sana. Oh, bahkan yang beli digger duluan adalah seorang Zufa. Yang lainnya malah bikin shoes boot dulu. Oh, bahkan di sini kalau kita lihat dari seorang Mok, dia lebih memilih ke arah dia punya bikin Jacklin dulu ya. Wow, menarik sekali. Bersatu lawan saja. Oh my god, defensifnya lebih kuat dari seorang Mok. Kembali lagi bahkan di sana seorang Supa akan terlewat. Oh my god, hampir saja untung mengamankan dari range-nya. Hampir saja di sana kita lihat bisa ter-takedown kalau tadi tiba-tiba seorang Mok akan melakukan commit ya tadi. Kalau sampai commit. Kasih siap, 86 sudah mulai dipantau kembali mid lane. Seorang Hamzat belum satu mendatang mengganggu dari arah top lane pun. Bahkan kalau kita lihat masih lakukan saya beberapa pergerakan. Dika, uang Natal buat kakak dong. Masya Allah. Sudah mulai diincar saja, pergerakannya pun terbaca dengan luar biasa. Oh my god, Ricardo amankan di area top lane. Harus ter-takedown saja di sana. Kembali lagi berusaha untuk diamankan pula seorang Puan Dragon yang ter-takedown.
Dan terlihat saja mid lane pun sudah mulai dipantau. Kembali lagi recall saya seorang Hamzah, tapi lihat. Oh my god, sumpah. Oh, Last Insanity-nya di-cancel. Bagus sekali kita lihat Last Insanity meng-cancel dari recall seorang sumpah, tapi ter-takedown saja. Kembali lagi di-backup. Bahkan di sana, oh my god, fire stack masih diincar kembali lagi, bahkan menunggu saja saja. Bentukan energinya kubik ya. Wow, menarik banget. Pak, nanti aku ikut ya. Boleh aten aja, silakan sayang. Tapi di sini kalau yang free itu adu retri sayang, cepet-cepetan ya lewat grup ya. Cepet-cepetan. Kalau udah main boleh main lagi ya, boleh. Selama kamu adu retrinya menang dapat, silakan. Gitu, sampai muntah-muntah juga silakan ya. Selama adu retrinya menang yang lewat grup. Tapi kalau yang lewat VIP, link donate-nya ada di bio. Itu main di invite selama dia memiliki immortal. Immortal itu apa, Pak? Slot ya. Slot di papa bilangnya immortal ya. Karena kita kan lagi main Mobile Legend, jadi kita samarkan kata-kata slot dengan kata-kata immortal gitu. Tapi kalau misalkan udah VIP-nya udah habis, boleh lewat grup gak apa? Boleh banget. Tapi lihat, terlebih dari itu, kita langsung mulai saja. Seorang Hamzah harus ter-takedown di area top lane. Kali ini gak tahu kemana, gak tahu, terlalu overcommit seorang Hamzah. 2-1 kosong. Oh, 1-1 KDA-nya. Luar biasa kembali lagi. Gak bisa lari katanya, kata Hamzah. Wow, benar-benar diikat, sudah mulai dipantau kembali lagi. Lihat saja, bahkan seorang Z bertemu dengan seorang Dragon Puan, tapi diincar bottom lane, sudah dikejar kembali lagi. Sufa! Tornaman Memory ngapain? Oh, masih ada digunakan, padahal masih tebal loh dari seorang Mok. Tapi digunakan Time Journey. Oh my god, River Time, gak bisa kabur, kembali lagi. Berusaha untuk backup. Diincar saja, berusaha untuk menunggu backupers. Tapi terbuka saja bahkan seorang Ras. Kembali lagi lakukan saja, bahkan masih ada Blade Odin. Diincar saja kembali lagi. Blazing Duet from Mok. Diincar saja bahkan berusaha untuk kembali di backup dari Mok. Tapi lihat saja Mok. Mok, one last hit Mok. Lihat, harus ter-takedown saya seorang Supa. Apa yang terjadi? Mana terdiam? Kembali lagi berusaha di backup saja. Oh my god, Hamzah, Last Insanity stack-nya full. Malah tumpah loh di jauh, tapi lihat saja. Fire stack, lakukan saja fire missile. Berusaha untuk backup kembali lagi, diamankan saja. Berusaha untuk menunggu momentum. Dan terlihat saja, bahkan di sana kita lihat kembali lagi berusaha untuk dapatkan dari shield gold-nya pun masih berusaha untuk kembali lagi. Iron Hook-nya masih bisa digocek dengan Battle Mirror Match. Wow. Syaratnya ikut gimana, Bang? Syaratnya ikut, kamu masuk ke grup aja, sayang. Kalau mau gratis, mau masuk grup. Nih, ini ID grupnya ya. Kalau mau VIP, link donate-nya ada di bio. 5K per match atau 50 koin ya, per match-nya. Gitu ya, sayang. Kalau mau bantu follow, boleh, silakan. Itu bisa membantu papa biar lebih makin gede. Dan banyak yang nonton ya. Oh, kembali lagi. Kembali di patah. Oh my god, kembali lagi di backup dengan bagus saja. Bahkan seorang Ricardo ter-take down. Bloody yang digunakan. Ras, kembali lagi di backup saja. Bahkan di sana masih ada, kembali lagi. Oh my god, Energy Shadow. Sudah mulai di backup saja. Bahkan di sana Blade Odd. Sudah mulai diincar saja. Ocean Odd. Bukan Ocean Odd, tapi ini Blade Odd. Tapi diincar. Slaughter-nya connect. Tapi kali ini masih bisa digocek oleh seorang Rara. One last hit dari seorang Lizard, kita lihat. Oh my god, diincar saja. Kembali lagi di backup dengan bagus. Tapi lihat saja Blade Odd-nya. Overcommit. Immobilize. Terkena kepada seorang Lizard. Sumpah, kembali lagi. Eh, langsung saja maju. Betul saja kalau tidak. Slaughter nya pun connect dari seorang Hamzah, membuktikan bahwa Hamzah tidak semerta-merta belajar hero menggunakan Gusion, tapi dia bisa. Bukan cuma bisa Gusion, bukan cuma bisa seorang Johnson, tapi ternyata hero-hero dari Fasheng, dari seorang Hamzah ini berbeda, terbalik dengan seorang ini ya, dengan seorang Fadil. Kalau Fadil nih, dia romernya bisa dibilang bagus banget juga, enggak, tapi bagus. Tapi ketika dia menggunakan seorang adu retrinya, jago banget di adu retrinya. Tapi kalau dia pakai hero-hero yang pakai retri, enggak tahu kenapa tiba-tiba melempem skillnya ya. Enggak tahu kenapa. Tapi sudah mulai di backup kembali lagi, diamankan. Bahkan sana Violins hilang seorang Puan Dragon, sudah mulai di backup kembali lagi. Bahkan di sana terkena River Time. Ricardo harus mundur, dilindungi oleh seorang di sana. Oh my god, terbaik Z 2-2. Tapi bottom lane Mok harus segera blazing duet from Mok, tapi lihat cuman masalah seorang Supa tidak bisa mengcancel dari di sana. Blazing duet from Mok, tapi diincar saja kembali lagi. Fire missile gunakan saja, fire stack sudah mulai kembali lagi di backup saja, bahkan dilepaskan loh. Lihat, Outer Turret di top lane nya dilepasin, gak di respect kan. Wow, terlambat, sudah mulai hilang saja. Bahkan kembali lagi Zoko Wiu, cuman diincar saja. Iron Hook nya connect, Wiu benar tertake down. Kembali diamankan saja, kembali lagi di cover. Tapi lihat, seorang sana Supa, amankan saja kembali lagi backup dan bagus dan luar biasa. Amankan saja beberapa player yang sudah mulai terpantau, kembali lagi di backup saja. Tapi datang saja bahkan seorang Ras, River Time, sudah mulai kembali lagi. Tidak bisa flicker, karena akan balik lagi tertarik ke waktu yang sama. Wow. Berusaha untuk backup, Turtle pun akan mulai muncul di sini. Lihat, arusnya sudah mulai berhembus ke area Turtle yang sudah akan muncul di detik. Dan kali ini, selamat datang Turtle.
yang sudah mulai terpantau kembali lagi. 14 anak buah masih memandang. Bahkan kalau kita lihat beberapa player yang sudah mulai diincar slaughternya dan juga masuk di sana. Legend Spike dengan slaughternya. Wow, walaupun tadi slaughternya udah masuk ya. Udah balik lagi ke dalam tubuhnya seorang Lucian ya. Dari seorang Hamzat, tapi karena darahnya sekarat, Legend Spike aja cukup untuk mengkill seorang. Di sana mau kita lihat kembali lagi, River Time masih ada kembali lagi. Time Journey di pop up, sudah mulai dilakukan saja beberapa pergerakan, sudah mulai kabur kembali lagi. Last hitnya diamankan saja oleh seorang di sana. Set dengan Ras, One Dragon bahkan kembali lagi. Wiu harus mundur, Wiu diincar saja. Turtle-nya jangan sampai percuma, kita lihat. Kembali lagi di backup dengan bagus, hilang saja beberapa player yang sudah mulai terpantau kembali lagi. Oh my god, lihat final slice-nya masih miss. Dan diincar lagi di area mid lane, sudah mulai dipantau kembali lagi, bahkan Ras. Nunggu lagi momentum terbaca, Iron Hook-nya masih miss, sudah mulai di backup kembali lagi, diamankan saja. Beberapa player yang sudah mulai terpantau, wow, lihat saja. Bisa untuk mengamankan beberapa player yang sudah mulai terpantau kembali lagi, bahkan akan menjadi titik tumpu yang sangat bagus. Terbaca dengan luar biasa. Hilang saja kembali kembali lagi Insanity. Hey, pecah saja sudah mulai kembali lagi. Menunggu momentum bahkan seorang Wiu berusaha untuk clear saja, lihat. Wave minion diberikan dengan Blade Ode. Tidak ada cooldown dari seorang di sana Rara. Karena kita tahu Rara kalau pakai seorang Elise, selama mananya ada, selama itu pula itu akan menjadi nyawa seorang Rara. Sudah mulai diamankan kembali lagi, diamankan dengan bagus. Bahkan di sana kita lihat Ricardo sudah mulai berusaha untuk kembali lagi. Diamankan tapi sayang. Salah tempat. Malah salah sasaran. Ya ampun. Enggak ada yang lihat Ricardo. Cuman papa sama 14 adik kamu yang melihat di sini kembali lagi. Bahkan di sana kamu lagi di backup. Oh my god. Divanis Ricardo-nya oleh Blade Odell. Kembali lagi. Dibalikan saja. Itulah counter Jennifer ya. Salah satunya adalah apa, Pak? Elise sudah mulai dipantau kembali lagi di backup dan bagus bahkan di sana. Oh my god, time journey digunakan saja. Absorbnya datang masuk kepada seorang Rara. Backup lagi tapi one last hit Rara. Rasnya. Terlambat saja bahkan di sana seorang Aura. Oh my god, Aris harus tertinggalkan. Sana kita lihat di cover lagi bahkan seorang Mok harus hilang saja, terjadi solo kill. Wow. Ini akan menjadi momentum yang sangat luar biasa. Sudah mulai di backup, kembali lagi diamankan saja beberapa player yang sudah mulai kembali lagi di Tinkori-Koli. Berusaha untuk di backup, kembali lagi diamankan pula, lihat pergerakannya pun. Kalau kita lihat di sini ya, momentum yang dibikin oleh seorang Ricardo, ini akan membuat celah di mana hanya sendirian. Dan lihat, One Dragon pun lihat berusaha untuk menting. Violin, migration yang digunakan, kembali lagi diamankan baik, tapi lihat dari kapernya bagus. Oh my god, One Dragon-nya harus take down, kembali lagi diamankan saja. Bahkan cara seorang Mok sudah mulai berusaha untuk join, tapi kembali lagi Jace berusaha untuk menunggu. Reverse time, kembali lagi lihat saja. Ini bisa Blazing Duet sih. Berusaha untuk backup, kembali lagi diamankan saja. Bahkan Blazing Duet, bahkan seorang Wiu amankan saja definisi PDKT dengan seorang di sana Ricardo, tapi jadiannya malah sama Wiu. Wow. Sudah mulai di backup saja, menunggu momentum. Kali ini akan menjadi satu momentum yang luar biasa. Mantap juga Gaming Series in World, bahkan sana di cover lagi. Bahaya banget, berusaha untuk incar kembali diamankan. Bahkan di sana, Last Insanity-nya tiba-tiba datang. Hamzat pun terkaget-kaget karena tiba-tiba datang seorang Wiu dengan Last Insanity-nya. Tapi top lane, lihat laning-nya. Waduh, parah banget sih. Parah banget ini. Sudah mulai terpantau kembali lagi, diamankan pula. Lihat Elise yang sudah mulai terbeku lemas. Karena terlalu banyak melakukan aktivitas yang di luar Nurul. Tapi sudah mulai di backup kembali lagi, diamankan saja, di cover dengan bagus. Hilang saja bahkan tershut down. Luar biasa, kembali lagi diamankan pula, pergerakannya pun sudah mulai masuk. Dan kali ini akan menjadi titik tumpu di mana beberapa player yang akan terpantau dengan luar biasa. Kali ini pun akan menjadi backup force yang sangat baik. Dan Lord pun sudah mulai dihajar oleh seorang Ricardo. Tidak boleh masuk ke dalam inner turret kali ini. Karena ini akan menjadi satu titik keuntungan yang sangat luar biasa untuk tim dari SSK. Walaupun kita tahu Seizo di sini tidak mau menyerah begitu saja ya, tapi SSK di sini menguasai banget untuk game kali ini. Bahkan di sana kita sudah mulai masuk saja. Aku belajar GS, Bang jangan serius katanya. Wow, luar biasa kembali lagi. Baru belajar sudah luar biasa. Sudah mulai di backup. Kembali diamankan bahkan di sana Oceanod. Oh my god, terkena immobilize. Kembali lagi bahkan sana ada Black Deck Bomb bisa mengincar dari seorang Ayung yang bisa kembali lagi. Wow, berusaha diamankan saja bahkan di sana sudah mulai di cover kembali lagi di backup dan bagus luar biasa. Tapi lihat ya, hilang saja sekali tumbuk dengan menggunakan di sana. Oh my god, Elise dengan Ocean. Oh my god. Luar biasa sekali Elise-nya kita pantau ya. Nama skill-nya apa ya? Painting. Oh my god, paint.
Sampai diincar saya kembali lagi di backup dan bagus. Hilang saja bahkan sana. Oh my god, di-clear dengan cepat. Lihat, pasukan dari SSK benar-benar meng-clear dengan cepat, bahkan masuk ke dalam. Turret tidak takut sedikit pun dengan Ocean On. Itulah menjadi salah satu solusi yang sangat tepat sekali yang dikeluarkan. Bahkan berusaha untuk membackup dan hilang kembali lagi beberapa player yang sudah terpantau. Wow, ini akan menjadi titik temu yang wow. Berusaha untuk backup kembali lagi, harus mundur saja. Spanningnya sudah bagus banget. Sudah mulai terpantau, bahkan di sana kita lihat fire missile. Sudah mulai di spam saja, fire missile. Wow. Oke, berusaha untuk di backup kembali lagi. Lihat saja, bahkan sekarang kita terjebak. Ricardo-nya terjebak. Berusaha untuk di backup kembali lagi. Oh my god, Jokowi. Hilangkan saja bahkan dengan Lasin Sanity. Walaupun di sana kita fire missile dan juga fire stack, tapi masih ada time. Journey benar-benar di sana kita dipanis. Reaper time. Dikat lagi, balik lagi. Dia hilang. Berusaha kembali lagi di backup. Jangan bagus bahkan sana seorang Suba. Berusaha untuk mencek-cek di saat. Oh my god. Di passive. Sudah mulai hilang saja kembali lagi bahkan sana seorang Wiu. We want Lasin. Oh, habis saya ter-take down. Flicker for defensive. Air to connect. Berusaha dihajar dengan Flicker. Tapi rasnya malah tertek dan bahkan dengan Lasin Sanity again and again menjadi solusi utama kayaknya. Wow. Backup yang muncul mulai datang luar biasa. Ngeselin banget katanya skill digi. Betul banget. Papa setuju banget kalau soal itu. Sebelum diamankan pula, aku belajar jadi tontonan skill 2 miss. Wow. Sudah mulai terlihat lagi. Lord pun sudah mulai dicicil-cicil. Wow, sudah mulai kembali diamankan. Hilang saja. Not worse. Not worse. Sudah mulai diincar kembali lagi. Oh my god. Di backup lagi menunggu momentum yang terbaca dengan luar biasa. Tapi lihat saja, seorang Elise-nya dari seorang Rara benar-benar mendomination. Wow. Berusaha untuk di backup lagi. Hilangkan saja beberapa player yang sudah mulai terpantau. Berusaha untuk di backup lagi menunggu momentum yang terbaca dengan luar biasa. Wow. I don't believe it. Sudah mulai diincar pula pergerakannya pun. Oke, berusaha terbaik kembali lagi, diamankan saja, di cover dengan bagus. Hilang saja bahkan di sana kita lihat. Covering sudah mulai masuk, bahkan di sana kita lihat. Cover dengan baik. Hilang saja beberapa player yang sudah mulai terpantau. Kali ini pun akan menjadi satu alasan yang pasti. Hilang saja Last Insanity. Berusaha terbaik kembali lagi, diamankan saja dengan cover dengan bagus dan luar biasa. Hilang beberapa player yang sudah mulai terpantau. Bahkan killing spree sudah mulai terjadi. Kembali lagi di backup dengan bagus dan luar biasa. Momentum yang terjadi tidak akan dimanfaatkan dengan biasa begitu saja. Tapi lihat Ricardo amankan objektif gaming di area bottom lane. Sudah mulai terpantau kembali lagi, bahkan berusaha untuk menghilang dengan migrationnya. Bahkan Ocean Own digunakan untuk clear wave dari seorang Rara, tapi malah diem. Caranya nggak basic attack loh. Lah, malah diem ya. Padahal itu bisa membuy time loh, karena di sini seorang Puan Dragon tidak nge-push. Wow, Ricardo di sana bukan mantan tim EVOS Ricardo, karena dia melek map. Sudah mulai diincar kembali lagi. Berusaha untuk diamankan saja beberapa layer yang sudah mulai dipantau. Kali ini berusaha untuk dilakukan saja pergerakannya pun, bahkan Ricardo mengejar dari seorang Puan Dragon. Lihat saja apakah akan lakukan migration. Oh, di depan sana sudah mulai masuk final flash. Dua orang kembali lagi Ricardo sekarang, tapi lihat saja masih miss. Diincar saja bahkan sana masih ada di sana Violin. Di pop-up saja dengan bagus, tapi lihat saja pergerakan pun terbaca dengan luar biasa. Momentum yang sudah mulai terjadi benar-benar. Ini akan menjadi time journey. Di pop-up Legend Fight. Hilang saja Ricardo-nya. Bahkan ada balik ke pump. Di bawah saja bahkan Blazing Blade promo. Sudah mulai datang saja kembali datang Lisa. Jadi lah saja war di area top lane. Benar-benar chaos. Tidak ada yang mau mengalah. Tapi lihat orang yang digunakan dengan baik. Hilang saja beberapa player yang sudah mulai dipantau. Tapi kembali lagi Blazing Blade revenge. Tapi itu sendirian seorang Rara. Rara tidak ada yang membackup. Oh, lihat saja. Di takedown akhirnya Rara double kill from. Oh my god. Z benar-benar menyepam di sana dengan menggunakan Torn Apart Memory. Wow, actually is really good. Sudah dipantau lagi, benar-benar terbaca dengan luar biasa. Bahkan kalau kita lihat beberapa player yang sudah mulai, yes, it's really good. It's time with me. Tapi kali ini pun, it's not really really good because you know, Rush is always clear wave in the mid laner. Oh my god, di mid lane. Oh my god.
bersatu mengamankan pool 14, anak papa masih memandang dengan luar biasa momentum yang sudah mulai terlihat. Tapi set up, kenapa diamnya di situ ketahuan dong? Trust issue, lihat, oh my god, seorang Kaiser melakukan trust issue. Sudah mulai diamankan kembali lagi di backup dan bagus, bahkan sekarang kita lihat sudah mulai di kabar. Oh, legend sebaiknya masuk, tapi masih ada time journey. Diamankan saja, repair time, malah terbalikan saja di sana kita seorang Hamzat. Gak bisa maju seenaknya kamu kalau ada Diki Hamzat. Sudah diincar lagi, untuk momentum, bahkan di sana di kabar dengan bagus, hilang saja di backup dengan luar biasa. Bahkan di sana menjadi bulan-bulanan warga. Wow. Dipantau lagi, berusaha diamankan, bahkan di sana di clear wave. Oh my god, benar-benar mendominasi. Lihat dari tim SSK, apa yang terjadi dengan Seizo? Apakah dia akan melakukan pergerakan dengan tembakan jarak jauhnya seorang Seizo? Tapi diincar saja, benar-benar kembali lagi Zupa berusaha untuk menunggu momentum yang ada. Berusaha untuk clear wave. Kali ini sepertinya akan dilepaskan saja untuk wave di area mid lane. Betul sekali, karena ini akan menjadi satu alasan di mana akan menjadi satu mara bahaya ya. Kalau sampai tidak bijak mengambil keputusan, bisa terinjar. Kembali diamankan, bahkan di cover dengan bagus saja, hilangkan saya beberapa layer bahkan di area top lane. Sudah mulai terpantau, lihat di clear wave oleh seorang Hamzat. Wow. Ini akan menjadi titik tumpu yang bagus banget ya. Tapi sudah mulai terpantau lagi, menunggu momentum yang sudah mulai terjadi. Di backup sudah mulai menunggu. Covering is good, sudah mulai diincar. Kembali lagi, benar-benar tanpa macam akan menjadi seorang yang sangat luar biasa. Di backup saja dengan baik. Hilang saya beberapa player yang sudah mulai terpantau kali ini. Oh. Berusaha untuk menunggu, lihat saja di arah battle lane-nya. Ricardo-nya tumbang melawan seorang di sana Rara. Kukira suhu, ternyata kamu masih belajar dan cukup. Tapi lihat diincar saja dengan bagus, luar biasa kembali lagi. Dan dilakukan beberapa pergerakan yang sudah mulai di-announcement. Sudah mulai dipantau, kembali lagi di-backup. Dan killing free musuh mulai terjadi, tapi base-nya. Base-nya besti, SSL Katim. One last thing. Gile. Papa Saliuk Arena. Mana suaranya?